Seputar pemakaman ini, unjuk rasa warga yang menolak pemindahan lahan makam Cigombong Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga mendesak polisi membebaskan pengurus RW yang diperiksa karena dianggap sebagai kriminalisasi. Warga menolak pemindahan makam lantaran lahannya sudah digunakan secara turun-temurun. Adu mulut warga dan petugas keamanan pecah saat unjuk rasa warga di depan Polres Bogor, Jawa Barat dihalau petugas. Kericuhan sempat mereda setelah ada mediasi perwakilan warga. Warga menuntut pengurus RW yang diperiksa segera dibebaskan terkait sengketa pemindahan lahan makam Cigombong. Warga juga meminta Pemda Kabupaten Bogor segera menengahi sengketa ini, pasalnya penggusuran lahan seluas lebih dari 1 hektar ini diklaim sebagai penyerobotan oknum ahli waris yang menjualnya kepada pihak pengembang. Muhammad Juanda melaporkan sengketa lahan ini masih dalam proses mediasi. Warga menolak lahan makam Cigombong dipindahkan karena sudah digunakan secara turun-temurun.